bawa ikan yang palanya gede. Ikan apaan? Ikan gelame. Terus tenong yang gede. Lu isi-isiin tuh semuanya. Lah, gua beli ikan mujair. Udah. Ini ada apa ini? Jangan dipisahin. Udah. Ini ada apa ribut-ribut? Lah ini masa mau bawain ikan gerame? Masa mau besan ikan yang kecil, mujair? Lah nyuruhnya begitu? Udah, sekarang kita musyawarah. Enaknya pantas apa yang dibawain besan? Nah, bagaimana cara? Nggak penting, jangan malu. Itu. Ngatur doang belinya kagak. Ya kan gue nyuruh, bukan ngatur. Ya tapi kan bukan begitu caranya. Ya udah. Mak ya. Jangan bisa. Ini ngomong-ngomong. Ini kan kita pada duduk sini Bang Ngumpul nih. Kita ada acara kongko budaya. Jangan pada ribut makanya. Bukan ribut. Ini mau ngasih tahu buat bebawa. Ya tapi kan juga begitu. Udah cukup. Ya udah stop ya. Sabar, ntar baru ribut lagi dah. Ya. Oh iya. Sekarang ntar dulu kita kongko. Sampai kaget ini. Pelan-pelan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Balik lagi dengan saya Canggu Am dalam acara Kongko Budaya. Di mana hari ini kita akan membahas tentang budaya bebesanan. Kebetulan ini udah hadir nih undangan saya, Babantong sebagai narasumber. Babantong, terima kasih nih atas kedatangannya Babantong. Selamat datang para pemirsa sama rombongan kita nih, para kongko budaya. Alhamdulillah, di sebelah saya ini ada Bang Udin nih. Bang Udin, terima kasih Bang Udin. Udah datang nih acara kongko budaya. Iya. Ada Cing Aroh. Iya, ini juga emak kita nih. Ini sebagai emak kita nih, Maiin udah ada di sini juga. Mana apa noh? Emak kita paling botoh ini. Benar, paling botoh. Nah, ini ada Bu Ruli, terima kasih. Ruli si Tompul. Tompul apa si Tajam? Itu juga agak tajam-tajam. Tompul ya. Nah, satu lagi nih, tokoh kita juga, Baba Sanan. Alhamdulillah hari ini kita ditemenin. Siapa, Mak? Sanan. Sanan kali ya? Udah, pokoknya yang penting, Mak, Baba Sanan yang benar, Mak. Sanan. Ini begini, Pak. Saya minta nih, karena pemirsa juga kan pengen tahu nih, Pak. Mungkin banyak yang udah lupa. Besan tuh kayak sekarang nih, zaman sekarang seperti apa. Iya. Saya pengen tahu di... Jelasin deh, Pak, dengan jelas-jelasan deh, Pak. Kalau biasanya tuh kita bawa apa? Terus pakaiannya bagaimana? Saya biar pada tahu nih, Pak, pemirsa nih. Silakan, Pak, tolong dijelasin, Pak. Iya, kayak tadi pada ribut omong, mau pada bebesanan, sebetulnya intinya kurang kompromi. Salah paham. Lah, tadi udah kompromi. Lah ini segitu upleknya, kemauannya. Kagak ngasih duit buat belanja sama bini. Yang penting kita ngomong. Lah bini, bebelian, nggak pakai ngomong-ngomong lagi. Sergapnya apa kagak buat bawaan besan? Iya sih emang. Besan pakai ikan mujair. Tuh kan? Dicoba. Tuh dengerin. Malu. Makanya di sini semuanya biar paham. Bapak pengen cerita. Nah, kita buka gesa. Iya. Apa sih makna dari bebesanan orang Betawi? Iya, Bang. Ya emang sekarang banyak kagak tahu apa. Ya itu dia. Jadi Baba mau cerita kelanjutan daripada serak uang belanja. Besan. Besan itu terdiri dari dua bagian. Dua bagian? Yang pagi-pagi kita namanya besan nikah. Pagi-pagi nih. Ya. Nah ntar sore ada namanya besan gede. Besan rame. Iya, sama. Rame. Enggak, kalau pagi. Iya. Dua kali. Besan merera. Nah, kalau besan nikah. Misalnya nih kita datang pagi-pagi turut-turut keluarga nih. Iya. Berarti orangnya enggak banyak. Enggak banyak kalau besan nikah mah. Dikit ya, Pak ya. Besan nikah yang kita bawa calon pengantin. Biasanya pengantin laki kita bawa ke rumah pengantin wadon. Nah terus ada bapaknya, emaknya. Aku udah ada bapak emaknya ya. Mamang-mamang yang ikut tuh semua. Besan nikah. Nah pelaksanaan akad nikah namanya besan nikah. Itu pelaksanaannya. Kalau akad nikah berarti besan nikah. Besan nikah. Nah, itu pas abis nikah terus orang pada dipinta-pintain duit apa namanya? Nah, itu namanya uang sembah. Kenapa?
karena kita bukan kondangan nih. Nah, ntar abis nikah kan kita disembah cium tangan nih sama mertuanya. Oh, dia nyembah ya, Pak. Berarti dia pengantin wadonnya nyembah. Nyembah. Biasa kalau ada orang nikah kita nyembah aja ya. Lah dia yang nyembah kita. Kebalik. Makanya disebutnya uang sembah. Oh iya. Kalau udah nikah, udah habis nikah, udah nih. Pengantin rombongan biasa nikah balik deh nih. Pulang deh nih. Ntar sore namanya besan gede atau sorenya besan rame. Sorenya jam berapa tuh kira-kira? Kalau dulu sore patokannya jam 4 abis asar. Oh, abis asar. Ada di malam, Mbak, tuh. Malam dulu, malam apa? Ada juga yang malam. Malam. Oh, karena abis gini, maghrib, gitu ya. Abis maghrib jalan, kan dulu belum ada listrik. Iya, sekarang? Sulit. Kan pakai trauma. Jalan malam sulit, makanya diambilnya abis asar. Abis asar. Nah, gitu. Nah, itu. Salam. Coba. Iya. Ya, layangan. Udah kayak cangkok. Apa ini, Bu Ayu? Iya, terima kasih, Bu Ayu, ya. Terima kasih. Ini matangnya yakin matang apa kagak, ya? Ya, Allah. Ya, ke jalan sampai begitu. Lanjut, Mbak. Lanjut. Beranakan dirorot begitu tuh. Nah. Iya. Dari besan nikah ke besan gede, itu kan ada jeda tuh. Iya, Pak. Iya. Itu ada jeda tuh. Artinya, nah, Mbak, baru rombongan yang bakal diserahin sama pihak laki-laki ini namanya gegawan besan. Jalan atau gegawan besan yang rada beratan. Oh iya iya. Bawaannya ikan yang gede, kayu kering, terus semua segala ikan rame yang gede. Itu besan gede nih, Bang. Nah, besan gede. Jadi semuanya gede begitu? Semuanya banyak. Oh, banyak. Iya. Namanya disebutnya gede. Oh, tadi yang diributin sama tadi itu kali itu ya? Iya. Itu dia mau bawaan besan gede. Maksud sampai yang tadi saya ributin, Bang, itu kan sebelum besok kita membesan itu kita buat kiriman buat kita makan. Kiriman buat kita makan di sono. Iya, itu gegawan besan memang begitu tujuannya. Bener. Begini nih, Pak. Iya. Ini kita udah bahas besan kecil, besan gede. Ini belum semua ini. Belum. Saya juga masih belum nanya nih, saya bilang. Iya. Karena ini si Ayu udah bawain singkong. Gimana kalau kita cobain dulu? Mas Anan, kita ngopi dulu ya, Mak. Iya. Udah, kita ngopi dulu ya. Ngopi. Iya, ngopi. Ngopi. Iya, ya, Cing. Iya. Ini ngobrolnya kita lanjut nih, Ma. Ya. Tadi kan emak nanya nih, Ba. Iya. Kita kan mau besan nih besok nih. Sebelum besan besok kita kan nikah. Bawain dulu. Besok nih kita bawain nih, Ba, sayuran. Semua ada tuh, Bang Udin. Ya, sayuran. Iya. Itu bagaimana tuh, Mak, kalau emak tuh? Lah kalau tanya. Dulu, Ma, saya kalau mau besan nikah besok nih. Nah, sorenya kita bawa duluan tuh belanjaan buat yang dimasak buat kita besok makan. Jadi nggak ngerepotin tuan rumah juga. Sayuran. Terus mah apa, Ba, itu mah yang dibawa, Mak? Beras, daging, ayam, lho, semuanya deh tuh ala anu sembako. Bener, Mak. Saya punya begini, Mak, punya pengalaman, saya pernah ngikut besan nih, Mak. Kayak gitu bawaan begitu, Mak. Kita bawain udah gala ayam, ikan emas, terubuk gala itu, Mak. Itu sayur besan. Pas besoknya kagak keluar apa gimana, Mak? Sempat kagak keluar, saya bingung. Saya gak pernah bawain ayam. Lah ini kemana? Saya gak diserahin ke kita. Itu yang punya rumahnya gak paham, kan? Gak paham. Maksud kita bukan buat turu kita yang pada datang. Bawa besan, makan, numpang makan. Ya dia mah masaknya doang. Lah ngalamin, Mbak, besanan, saya mah begitu pisan. Oh, berarti gini ya. Gimana, kita bawa temen nih, bawa besan ke sono. Iya, rame-rame kita udah ngasih ke sono ya buat makan di kita nih ya. Iya. Bawa temen besan. Teman-teman kita nih besan, kan kita teman-teman. Oh, gitu. Ini soal gegawan. Gimana, Mbak, ya gegawan, Mbak? Masuk gegawan besan. Makanya pada saat besan nikah, nih ya, ingat. Di depannya proses orang Betawi ngawinin itu ada namanya rebut dandang. Pada saat rebut dandang itu dandang kerebut ke pihak laki, ini di acara akad nikahnya. Akad nikahnya nih. Itu di dandang itu udah boleh ditutup. Itu karena apa? Itu pas besannya.
pas biasa-biasa nikahnya. Oh, iya. Itu dandang itu yang tadi bareng kata emak pagi-pagi bawaan ini udah boleh dibawain. Itu termasuk itu. Isi dandang. Oh iya. Jadi kita enggak pakai masak lagi. Yang lamar tuh dandang kosong direbut. Direbut. Diambil dah. Nah, terus uang belanja. Ada undangan apa disebut ya kan? Disebut. Nah, pada saat biasa nikah, si dandang kosong ini diisiin yang namanya cecingkrem. Apa tuh cingkrem? Cingkrem tuh jenis emas-emasan, cincin, gelang. Yang krem dia, yang krem. Cingkrem. Cingkrem. Kalau sudah makanya bangun sekali lagi bingung. Nah, ditaruh tuh. Di dalam dandang tuh. Yang kedua, pepesing. Pepesing apa, Pak? Pepesing itu... Zaman kita masih kecil, kan dulu mah belum modern kayak sekarang. Iya, Pak. Sering kencing di kain mak kita. Itu pepesing. Nah, itu namanya disebutnya pepesing. Gitu. Kencingin emak. Iya, jadi iya, ganti kain. Jadi ganti mah kain baru nih. Itu kencing udah gede apa udah masih kecil? Iya, masih kecil. Oh, kira-kira. Kan ini orang udah kawin. Oh iya. Masih kecil, kita sering kencingin kain emak kita diganti pada saat kita kawin. Bener banget. Bener. Tuh, makanya pepesing itu bukan buat pengantin. Buat emak. Buat emaknya, Pak? Buat emak kita berarti. Pepesing itu buat emak. Iya. Kain nah, tadi ada cecingkrem. Cecingkrem. Ada pepesing. Pepesing. Ada baju pakaian pengantin. Pakaian pengantin. Pengantin wadon ya. Yes. Wow. Dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki itu disalin semua baru. Buat perempuannya. Buat perempuannya itu. Ya. Selopnya, kudungannya, baju kebayanya, kainnya, kanadolnya. Enak kan untuk diganti semua. Enak pengantin wadon ya. Enak kan perempuan. Iya. Kalau gitu mah enak banget ya. Emang enak juga dibetulin mah enak ya. Jadi wadon. Kalau jadi lanang. Jadi lanang yang berat. Iya, Mbak, itu kan udah disebutin semua tuh bawaan tuh. Kata bapak ntar ditutup. Nah, berarti bagaimana tuh? Bang Udin. Oh, dandang udah tutup. Iya. Jadi gini, kalau kita rebut tuh kan direbut dandang atau orang sekarang nyebut palang pintu. Palang pintu. Kosong. Kosong. Yeah. Dibuat tuh kosong lagi. Kita bawa, nah, setelah pulang mau dianterin, itu diisiin. Oh gitu. Itu tadi isinya. Yang tadi sebutin deh tuh tadi tuh. Cacing, cacing krem. Udangan. Pakaian wadon. Ada di situ. Udangan. Oh, semua ada di situ. Nah. Udangan semua, perlengkapan pengantin semua ada di situ. Termasuk di dalamnya ada pelangka ya. Uang pelangka juga di situ ada, Pak. Seandainya si pengantin wadon ini ngelakain abangnya atau mpoknya. Oh iya, iya. Di situ dimasukin, baru ditutup pakai kain putih. Itu dandang. Ditutup tuh dandang. Nah, dibawa dianterin nih saat besan nikah. Tuh, permintaan lu di situ semua. Ya. Makanya ada acara namanya nyerain gegawan besan. Tuh. Namanya nyerain gegawan besan. Iya. Nah, ya makanya lu udah pada ngawinin, udah pada ilang kan lu. Iya. Kagak ngeranapin. Iya, ngerasain juga. Rasain juga. Iya. Ya, namanya kain pesing artinya. Kain pesing. Dulu kita punya kita kain atu-atunya. Dikompolin. Kompolin. Jadi mau diganti. Iya, diganti tuh. Ah, ini mah kagak diganti. Eh. Salam. Pada kemana? Tapi ngemayang, ya. Ya, ilah. Ini itu namanya buat... tetukon. Oh, ini, Pak, nih. Tetukon. Tetukon buat itu. Buat apa nih, Pak? Ada yang berupa ayam jago, ada yang berupa kambing. Itu ada sepasang nih. Enggak. Bang Udin ngerti tetukon apa? Satu aja. Ya, tetukon. Ini namanya tetukon. Tetukon gimana itu, Pak? Syarat orang biasa dulu. Coba. Ini buat dipotong atau buat pengantin. Pengantin wadon. Tetukon namanya. Iya, ini, Pak. Iya. Yeah. Itu apa? Satu, Pak. Lagi udah lu. Ah, gitu. Lu tetepin aja lu kambing. Yeah. Tetukon namanya. Itu tetukon. Iya, 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 Bang. Iya, iya. Udah, ya, benar. Benar. Bang. Itu kan salam. Salam. Itu barusan tetukon namanya ya, Bang. Kalau itu kita enggak laksanain bagaimana tuh, Pak? Kita nggak bawain lah dia bagaimana tapi tuh, Pak? Kan memang ganti udah duit. Ada. Udah ada tuh, ya, Pak? Tradisi. Kudu ya, Mak. Harus, wajib. Nggak bisa dihutang. Jadi nggak bisa diganti sama duit gitu. Nggak bisa. Berarti sama juga kudangan gitu, Pak? Harus juga? Bukan harus. Kalau kudangan bagaimana, Pak? Itu bagian dari gengsi pengantin laki.
gengsi. Kalau yang mana tuh Pak? Kalau tetukon aja kagak kuat bayar, dikatain tadi. Oh, dikatain. Gengsi dulu, gengsi. Iya. Ya, tetukon aja juga. Titik kecil. Ya, gak kayak gua dong, gitu ya. Ayo, ngomong. Gua dong, kambing bandor. Emang. Mbak, ini kan tetukon nih, Mbak, nih. Tetukon kita tunda dulu deh, Mbak. Iya. Ikut saya mau ada yang saya tanya lagi ntar, Mbak. Oke. Karena ini kan kopi belum diminum bisa nih, Mbak. Iya. Udah disediain. Kita minum dulu kopi lagi. Iya. Pesanan. Iya. Kacang makan. Ya, dia lempengan kacang, lepan baborok. Enggak bener. Ada. Enggak apa-apa dah. Jangan dikunyah, Pak. Pisang, tuh pisang. Ada yang kuat. Bawa makan yang dikunyah deh, Mbak. Kacang, mah. Iya. Ah, udah. Iya, kan udah pada lihat tuh ya. Tadi ada yang tetukonnya ayam, ada yang tetukonnya kambing. Tinggal tergantung mampu apa kagaknya nih. Oh, gitu, Mbak. Kalau dulu tuh, Mbak. Orang yang kagak dapet tukon, itu mungkanya kalau punya anak perawan jangan suka ditebelang pantatnya. Kenapa, Mak? Itu entah kagak dapet tukon. Enggak dapet tukon, enggak dapet kupon ya. Kalau itu kupon. Kupon apa? Kupon. Salah dengar, buruli dia mah telepon. Kupon, kira enggak dapet kupon. Makanya itu dibuat pantang. Dulu dibuat pantang. Kalau punya perawan jangan ditebelang pantatnya. Pantangan ya, Bang. Kadang-kadang lagi kalau juga, dia ada untung jodohnya dia kagak dapat tetukon. Lagi jangan sembarangan pantat main tabok-tabok aja. Iya, kalau dia enggak bisul, kalau bisulan ya. Percaya Bang Udin ya. Emang. Ya makanya itu dah. Jadi tadi tetukon udah pada tahu deh ya. Iya, Pak, tahu dah. Iya, Pak. Nah, itu kalau dihitung bagian itu bagian dari gegawan besan. Masuknya gegawan besan juga ya. Tetukon tuh gegawan besan. Oh, berarti di bawah sama besan ya. Besan yang mau harus sama besan. Nah, terus bareng besan apa duluan itu membawanya? Dia masuk gegawan besan. Gegawan namanya itu ya. Nih gini. Gegawan besan itu yang berupa bahan-bahan mentah, iya. Datangnya duluan, sore-sorenya nggak bareng besan, bakal dimasak, iya. Nah, kalau yang gegawan besan berupa duit, ntar nyerainnya kan kita pada besan bantuin besan nih, bantuin, ngamplop-ngamplop tuh nama tuan hajat, gegawan besan itu, dikumpulin, ntar namanya diserain namanya bentuk duit gegawan besan, buat kondangan besan nih kita rame-rame, ya dikumpulin jadi satu. Beda lagi. Tapi nyebutnya kegawan besan juga. Sama ya. Diserahin tapi ada amplopnya. Karena dia mah ada amplop-amplop itu kan. Nah itu diserahin biasanya sama tuan rumah bapaknya si pengantin laki. Dari besan tuh. Makanya dia mah jalannya juga beda. Kalau kita besan nih. Iya. Jadi bapaknya si laki, anak laki, itu paling belakang penutup. Oh begitu. Rerodannya. Baru tahu nih, baru tahu canggihnya yang begitu. Bener Bang Udin. Iya. Kalau ada orang yang mau bantuin besan, nyamperin ke belakang. Oh. Gitu, ke belakang. Ini Pak, saya mau nanya. Itu ngapa tuang rumah bisa datang dari belakang? Belakangan, Pak. Di belakangan. Deh, pas sudah nyampe mah besan mantek, dia berobat di depan. Suruh jalan ke depan, kagak di belakang baik. Saya kan dulu pernah ngerasain nih, saya pernah ngawinin. Saya jalan duluan, kagak dikasih memang. Iya, emang kamu gitu. Lu jalan belakangan katanya. Iya, emang gitu. Bisa misahin duitnya gitu. Tradisinya begitu. Apa tadi udah diomongin gitu. Kan saya memang udah ngerasain biasa. Iya. Ya, tradisinya begitu. Jadi kalau tradisi ngapa si tuan hajat nih yang besan bapaknya laki ada di belakang. Biar kekawal nih besannya dia. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan ada yang ketinggalan. Dia penutupnya. Ya. Bisa juga jalan belakangan dia ngumpetin apa kali gitu. Bisa juga ada yang pada nyusul. Nyusul besan namanya. Besan kondangannya kondangan besan. Dan ntar mah pas sudah menyampe nih di rumah pengantin wadon. Iya. Lah dia di depan. Indah ada tuh, Pak. Dia dampingin anaknya nih. Ya begitu, ada itu tradisi. Lagi pakai belakangan. Tahu udah jadi begini dah. Jadi ini namanya siapa? Udah nyampe. Dia udah nyampe besan di tempat ya, itu. Jadi semuanya juga ada caranya. Iya.
Oh, berarti ada pakem-pakemnya juga ya, Bang. Itu masuk pakem. Masuk pakem dia. Di situ. Jadi kalau yang itu mah enggak masuk pakem tuh, yang udah dibawain enggak keluar. Berarti belum. Itu ngapa tuh makan dulu kerupaan kali ya, Mak? Kagak itu enggak. Mbak itu bagaimana tuh, Bang? Kalau gegawan besan udah dibawa kagak dikeluarin. Iya. Satu orangnya enggak ngerti. Itu enggak ngerti tuh, Pak. Satu orang enggak ngerti. Bukannya pelit ya, Pak? Enggak, bukan. Baru saya mau ngomong pelit, Bang. Enggak ngerti. Apa makna dari gegawan besan? Iya, sengaja buat bawa ya. Dia kali ya. Yang kedua, orang pelit. Bisa juga. Car, orang pelit. Bisa begitu ya, Bang? Gegawan besan besok paginya dia jual. Oh, bawaan kita bisa juga itu. Benar. Pelit. Iya. Pelit. Namanya orang muka tebel. Iya. Namanya disebutnya tembok. Orang di tembok tembok muka tebel. Tembok. Lah berarti ada kue tebel juga, Bang. Iya, muka dempul, muka dempul. Nah, itu kan entar itu gegawan itu dibuat ceritaan besan. Nah, iya. Tuh kayak tadi Canggoap cerita. Besan saya mah kagak punya muka. Agak gegawan besan kagak dianuin. Jadi badan dua yang datang. Dia boleh banget dikatain ya. Nah, itulah yang disebut besan nikah sama besan gede atau disebutnya besan rame atau kalau kata orang kita ya mah besan bener sama itu juga ini pasti ini udah ada kagak dikasih Bang Udin iya ini mah yang begini kudangannya kagak dikasih dulu Bang ini mah tahun begini nih itu kalau diajak besan itu apaan itu begitu ya? Yeah. Enggak, itu mau beli pete, mau bikin wajik, itu pete mau wajik mau diapain? Pete bikin wajik kali. Bener, bisa jadi. Wajik pete jadi ya? Jadi tadi kongko bebesanan memang kalau kita rinci, kagak kelar semalam. Emang iya, bener-bener. Kalau kita rinci. Bener, Pak. Jadi apapun yang jadi tradisi nenek moyang kita dulu. Udah tahu itu. Kagak bisa dirubah-rubah. Gak bisa. Kagak betul, bisa ditukar-tukar. Alam boleh modern, tapi tradisi adat boleh. Istiadat orang tua yang itu namanya dirubah. Acara besan ya. Acara besan. Bebesan. Ada juga bebesanan. Yuk kita bebesanan yuk. Berarti. Anak gua sama anak lu gua aduk gitu ada. Nah, ini nih mane. Kita itu kan bebesanan mane. Beneran nih. Suaranya ada orang hajatan nih apa? Mungkin ada kita juga nih Bang nih ada keluar suara dangdut nih Bang. Benar-benar. Kita mungkin diundang besan ntar sore nih Bang. Kencang. Emang saya dapat undangan itu paperin lagi ngawin anaknya. Ya udah dah kalau emang paperin mah. Iya harus dari sini. Enak, kita ke situ kita besan nih ke besan. Jangan makan dulu. Entar dulu karang mah ini. Sekarang mah minum aja dulu dah ya. Makan di sana. Kita minum dulu dah ya. Ntar baru kita berangkat besan. Ya udah kita minum dulu dah. Pesanan? Iya. Bareng ya kalau mau kondangan. Iya Mak, bareng ya Mak. Ya Bang Udin ntar jalan duluan. Iya. Ini Mak. Ini kan antara besan dan bebesanan kan beda ya Mak? Iya. Ini bedanya bagaimana nih Mak? Lah bedanya Mak, kan ceritanya kita teman sama teman nih. Iya nih kita teman sama teman nih. Teman saya punya anak laki, ya. Saya punya anak perempuan. Nah anda tuh kongko, nyok ntar kalau anak lu udah gede, kita bebesanan nyok. Kira-kira kayak begitu. Nyambung silaturahmi. Deket ya. Iya. Jangan pakai cari kemana-mana. Anak lu sama anak gua jodohin aja. Kita bebesanan. Lu begitu ya. Lu jodohin gak lu? Hah? Agak ada yang jodohin. Tangkap kawin lu ya? Tangkap juga aja lu takut. Nah ini Mbak. Saya mau nanya tadi lagi nih Mbak. Iya. Tadi kan kita besan. Pada saat kita besan itu. Apa kita ada bawaan juga Mbak yang mesti dibawa lagi Mbak nih? Apa Mbak? Pada saat besan ini besan gede nih Mbak. Ada. Apa Mbak? Besan gede Mbak. Ya? Ada. Apa Mbak? Besan gede Mbak. Itu tadi bawaan juga kan ada. Iya makanya ini. Kalau yang ini udah besan gede dah ini mana nih? Gawan masih mentah. Itu diantar dulu. Udah duluan dah itu Mbak. Sore-sore. Iya buat kita juga. Tapi kalau yang udah gegawan mateng. Kan dulu kan ada namanya gotongan tuh. Reno. Segitiga tuh. Itu dalamnya
ada uli, uli, geplak, dodol, wajik. Babah Sanan keranjang, zaman kita keranjang itu gimana, Mbak? Tandanya Babah Sanan. Tenong itu ya? Tenong. Bukan tenong. Potongannya. Bukan, pikulan. Segitiga, iya. Di anam sama anu kelapa, iya, itu. Digotong, di dalamnya kue. Kepis buat tempat ikan. Dia gotongan namanya. Gotongan ya, Mbak. Saya mau nanya ini, Mbak, nih. Apa? Kalau di kampung saya begini nih, kan besan nih, Mbak, nih. Setelah besan, selesai besan, nah ini besan mau pulang nih. Dia tuh dari yang hajatan nih, dibawain nasi kuning, nasi, terus ikan gurame, lalu mateng dah dibawa lagi tuh. Hari itu juga, Cing? Itu juga. Dia gak doyan, ya, ya. Dia bukan itu begitu. Itu berkat tuh, kat itu. Oh, itu berkat. Nah, maksudnya dia udah besan, masa diangin lagi begitu. Berkat besan namanya. Berkat besan. Oleh-oleh. Jadi itu juga kalau misalnya kita belum pulang nih besan, biasanya mak bapaknya kan apa malam nungguin ya. Iya. Jadi biasanya digorengin nasi apa namanya ntar balik pas baliknya diberkatin. Iya, oke. Okay. Namanya berkat besan. Iya. Jadi nggak wajib kalau itu. Enggak ya, Pak, ya. Ibu, ya tinggal yang punya rumah malu apa kagak. Ibu udah ngalamin belum, Bu, besan? Udah tahu mau di mana. Udah pernah besan ya, Bro, ya. Cengir doang. Belum. Gitu tetangga. Belum bebesan. Belum bebesan. Dibesanin kali. Anak saya belum nikah. Enggak kali gitu kalau tetangga aja tapi gimana dia? Bebesanin dibesanin. Iya. Biasa kalau mau ngelihat contohnya, Bu Ruli. Iya, nyok kita kawal canggo ab sama si Neng Aro. Kita bisa besanan. Iya. Kita besan ntar dari Limo ke Citayem. Saya lagi mikirin kudangan. Terus ada lagi. Sama tetukon coba ini, Mbak. Ada lagi besan nginep 3 hari nikah tuh. Endong 3 hari. Endong 3 hari. Gimana tuh, Mbak? Itu kan masih masuk nih. Endong nikah. Ini akan hari ini. Iya. Dihitung nih. Iya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Namanya ngendong nikah. Di rumah perempuannya tuh? Iya, di rumah perempuan. Di rumah si laki. Laki. Perempuan ke laki. Iya. Ngambil dulu. Ambil. Tujuannya. Tujuannya. Ya, maknanya apa nih tujuan sambung nih? Sambung silaturahmi besan laki sama besan wadon. Kenalin. Namanya. Makanya di situ di dalam acara ngendong nikah, ayo. Ya kagak semaleman sih, nggak tidur dia. Syarat. Nemenin aja ya, Bang. Syarat dia kudu tiduran mau 5 menit kayak mau 10 menit, ntar balik lagi. Gitu. Mau pulang gua enggak apa-apa. Nah, di situ pas dateng sama-sama nih keluarga besan laki sama besan wadon, selamatan. Doain kedua anak kita biar dia panjang jodohnya. Itu 3 hari ini ngendong 3 hari ya? Ngendong 3 hari. Sehat badannya. Nanti kalau punya keturunan biar jadi kalau laki punya anak soleh. Dia punya anak wadon jadi soleha. Itu doanya bareng-bareng tuh. Tuh, pada saat ngendong nikah. Saat itu tuh. Tuh, di situ tuh. Ngendong nikah tuh ya, Bang. Makanya mamang, pegede, encang, encing, semua kumpul tuh, kenalin mantu. Itu pas ada yang dibawain itu, dari encang-encingnya bawain. Abis itu dia kenalin hitung lancong. Lancong lain lagi. Abis itu ntar lancong. Nah ini di sini nih di besan di Indom Tigari. Itu bagian rentetan dari besan. Rentetan itu, kalau digendong nikah sama turut-turut keluarga, kalau biasanya kan umum, tetangga boleh ikut. Rame-rame dah kita nih. Khusus keluarga. Mama bapaknya makanya deretan-deretan itu dikenalin tuh. Ini mamang, lu manggilnya ini encing, ini pegede, ono encang. Dikenalin tuh di situ. Terus didoain bareng-bareng. Dia syaratnya kudu tidur mau 5 menit kayak 10 menit tuh nganten wadon. Yang paling intinya rombongan pihak laki pengen makan olahan calon pengen olahan mantu. Mertua. Udah mantu nih, mertua nih ya. Mama bapaknya lakian. Iya, dibawa melakiannya. Pengen ngerasain olahan mantu barunya. Iya. Gitu. Tuh bisa masak tuh.
Kalau nggak bisa masak, Adon kudu bisa masak, no. Malu tuh. Iya, nanti saya belajar masak deh, Mbak. Ya, ini nyel rasem, masem semua. Ntar dulu, Bang Udin. Ini, Mbak, nih. Itu ngendong 3 hari biasanya tuh ada dodol dibawain apa, Mbak. Itu bayar apa gimana? Apa masuk situ lain? Enggak, lain. Nah, ini masuknya apa, Mbak? Itu masuknya lain, nih, Mbak. Itu masuknya di Serawang. Babasanan ada nggak, babasanan? Ada, di rumah ada. Ada, Mbak. Ini yang saya bingung. Di rumah ada, Mbak. 3 hari. Bawain makanan. Apa namanya, Mbak, itu, Mbak? Namanya kalau di sana bilang, daerah kita nih ya. Ada, Mbak. Kue bacot, katanya, gitu. Dibagi-bagi. Lain, ya, Mbak, berarti. Itu nggak masuk situ. Lain kampung, lain kampung. Oh, itu mah lain ya. Adat dia beda kali sama kita. Adat dia. Itu udah kemarin kita bahas kan. Kalau yang namanya kue bacot, bacot di seserahan. Iya, betul. Atau serah uang. Atau serah uang belanja di situ tuh masuknya. Nah, bener, Mbak. Tapi di tempat saya, sama mungkin di Citayam Cingaro. Jadi udah tiga, udah habis datangnya dong 3 hari ini, Mbak. Bawa itu bawaan, Mbak. Dibagi-bagi juga sama saudara-saudara tuh dibagi semua tuh. Bener, kenalin juga masakan. Cuman dihitung juga, Mbak, ada duitnya juga, Mbak. Jadi 2 kali lipat. Bener, Mbak, itu, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Ya, kalau itu berupa kebijakan yang punya rumah doang. Enggak wajib. Enggak wajib, Mbak. Karena yang di kampung lain enggak pakai sih. Minum-minum, bener. Sambil kita minum. Iya, belum disuruh. Itu mah tinggal kesadaran. Iya. Orang ono kan ngolah pakai biaya. Iya. Mbak, ini Bang Udin romannya udah aus banget. Iya. Iya, ngomong mulu enggak minum-minum. Udah pada meniran ya. Ya udah dah kita minum dong kopi lagi dah. Ya iya dah, ya dah. Minum-minum. Buruli, jangan ketawa, Bay. Ayo kita minum. Jadi kan semua senang. Kalau kita minum ya. Belecetan. Bang Udin, iya. Ini tadi emak sama bapak masih ribut masalah ngendong 3 hari nih. Belum jelas banget, Mbak. Ini ngendong 3 hari nih, Mbak. Kita kan sama bapak sana juga pada bingung nih. Karena kan mungkin layanan kampung, lain-lain juga nih, ada adatnya juga nih, Mbak. Tapi kalau kata bapak, kan tadi itu, Mbak, nggak harus lah itu, Mbak. Gimana? Kebijakan. Saya pengennya juga biar... Kalau memang di kampung saya ada di tempat lain, kita pengen kan ambil yang bagus, Mbak. Biar masyarakat pada tahu nih, pemirsa, biar nih, bareng. Yang sebenarnya yang mana? Iya, yang mana, Mbak, nih, Mbak? Jadi memang gini, ya kalau nggak pakai diatur juga nggak pakai kebiasaan sebetulnya. Kalau nggak masalah, nggak apa-apa. Ya namanya mantu kita, mantu baru. Ya kalau dia, lo kan dia pakai duit belanja. Iya. Ya kudu digantiin nih loh. Iya, senawin aja ya. Senawin gak itu mah. Iya ya. Tapi enggak mentakan jadi harus. Punya pikiran. Enggak mentakan jadi ya, kewajiban. Pikiran, jadi hanya berbentuk kesadaran aja kalau itu mah. Iya, keras. Ya, jadi kalau memang kebetulan kita dapat besan duren sama duren, kaya sama kaya, hilok amat dia pakai kekurangan buat belanja. Nah itu ada, itu juga ada sesebutannya, Pak, tuh apa, yang bawa tenong yang banyakan, yang dikitan ya, itu apa itu namanya? Iya, jadi gini, tenong itu kalau dulu ukurannya normalnya kan 25 susun, 25 ini. Ya. Itu termasuk orang yang golongan menengah ekonominya. Itu dari besan laki tuh. Tapi kalau sampai 30, nah itu duren, orang kaya. Oh, termasuk orang kaya. Tenong duren. Namanya tenong duren. Oh, tenong orang kaya. Enggak, itu disebutnya tenong duren gitu, Pak. Nah, kalau di bawah itu. Ya, manggis. Di bawah itu, ya standarnya 25. Manggis. Apa namanya? Tenong manggis. Timun. Timun. Muntur orang susah. Timun kan pendek. Kayak begitu, Pak. Iya. Susah. Ya itu mah tenong timun. Nah, iya. Jadi ada sebutan kayak gitu, itu berupa sebutan aja. Mas sebutan itu kan bagus. Sebut banget tuh ya. Ya kan, kalau... Nah kalau ini dari dulu dia nih tenongnya mentiga, jadi tenong bongkeng. Tenong bongkeng. Emang pantes. Ubi bongkeng. Ya pantes begini. Kalau dia makannya di mana tenong-tenongan nih, Mas. Jadi nanti proses daripada ngendong nikah. Kan itu belum ngambil 3 hari itu ya? Belum, Mbak. Iya. Nah, dari situ baru berproses ngambil 3 hari.
Karena si pengantin laki ini di rumahnya mau hajatan. Mau pesta. Mau pesta. Iya, mau keriaan. Diambil dah, diunduh dah tuh. Manten wadon. Unduh mantu. Diunduh mantu. Iya. Zaman dulu mah dituncing, digotong nih. Muncul empat. Kayak gotongan anu. Gak jadi, boleh dia, gak boleh jalan kaki. Hajatannya setelah hajatan di rumah perempuan nih, iya, Bang. Iya, gak boleh, gitu. Gak boleh laki duluan. Harus di perempuan, perempuan duluan. Makanya ada istilah ngambil tiga hari. Kalau di tempat lakian dulu, apa namanya itu? Bangkong apa? Tonggong, Mak. Tonggong. Jadi bukan tempat lakiannya dulu, gini. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Nonggong gini. Ya, nonggong nih, nonggong. Ini sekarang nonggong, malam rame. Biasa, apa namanya? Ini di rumah wadon malam rame. Malam rame. Nah, di rumah lakinya lagi malam angkat. Nih. Kalau di perempuan, di perempuan malam rame, di lakiannya malam angkat. Malam angkat. Nah, terus besok nih dari dia nih langsung besan kemari, besok hari besok. Dari perempuannya. Oh, makanya kata nonggong itu dipakai buat puyuh. Nonggong tuh kan gak ada buntutnya. Itu dia gak pakai lewat hari, maksudnya gak ada buntutnya. Puyuh kalau gitu. Jadi nonggong nyebutnya. Termasuk dia nih puyuh. Oh, ini. Ini ya, pengantin pengantin puyuh kan. Enggak ada buntut. Jadi kan kalau puyuh enggak ada buntut. Enggak ada buntut coba. Ya kagak pakai ada jeda, enggak pakai dari lain. Sekarang dia malam-malam rame rumah wadonan, ya besok rumah lakian gitu. Biasanya begitu. Yang dimaknai nonggong itu sebenarnya. Oh, iya, nonggong. Nah, itu di proses tadi ngambil ngambil di gari, nganten dibawa ke ini dipakein kembang dah tuh. Nah, abis itu udah kelar ya di situ. Kelar ya. Abis 3 hari. Nah, baru yang tadi mak nyebutin tuh ada acara ngelancong. Ngelancong. Kenalin keluarga. Nah, iya itu. Anu bawain masakan rantang ke mancang kita. Ke mamang kita. Terus. Iya, iya. Baran ya muter ya. Ntar tuh pulangnya di anu gua diberkatin, ya, dikasih piring. Dimodalin, kasih nih, duit sama mencang kita tuh. Ponakannya mau berumah tangga, dimodalin. Ada yang ngasih piring, ada yang ngasih ayam. Ya. Ada yang ngasih panci juga, ada Pak? Ngasih panci, ada. Ada, ada perabotan. Ada, ya. Perabotan dapur. Bang Udin, waktu dikasih apa? Kalau dia mah dulu, dikasih apa, Pak? Roda dah. Itu kalau kalau abis kawin pertama tuh ya, dimodalin. Misalnya udah kawin, terus begitu lagi dimodalin gak tuh? Ya dijorogin ke setor. Modalin mulai enak bener ya. Orang-orang dikasih panci bener, tapi dikasih teko rusak. Itu daripada menyon. Nah, itu. Ya itu cara orang Betawi bebesanan itu. Jadi panjang lebarnya kalaupun ada kurang cerita di dalam kongko ini, ya kita tambahin, kita lengkepin. Tapi yang jelas mah kalau yang dulu mah teratur, rapi. Iya. Kalau sekarang kan asal jadi, karena praktis. Tadi dulu mah enggak ada yang namanya makan jalan. Tadi berarti itu ngelancong ya, Mak? Ya, ngelancong disebut ngelancong 3 hari juga ya? Apa ngelancong doang aja? Ngelancong aja maksudnya. Datengin. Nah, ini Bang Udin, kita kan mau nyebut ngelancong nih Bang Udin nih, Pak nih. Ya, ngelancong keluarga dulu. Kita ngancong keluarga. Ngelancong keluarga. Ini sambil ngelancong beneran nih, Bang. Kita iya. Mau enggak mau dah. Ada yang melancong beneran. Ada yang melancong beneran. Kita ngopi dulu dah. Pisang-pisang makan pesanan. Kita ngintip orang lancong. Ngelancong beneran. Iya, lalu menyeksa no. Nah, ini nih, Bang, kita kembali lagi masalah ngelancong tadi nih, Bang. Iya. Ngelancong udah nih, Bang. Saya sih semuanya nih udah nih, runtutannya udah enak dengerannya nih. Iya. Mudah-mudahan pemirsa juga tahu semua nih, Bang. Ini adat betul begini nih, seperti ini. Iya. Mungkin ada lagi kali, Bang, yang ketinggalan. Biar jangan sampai kita nanya nih, mumpung di sini nih, Bapak Sanan yang belum tanya. Bu Yuli. Kalau saya udah berani, lah ini kakak nanya, bisa nih. Kenapa? Kenapa mulanya ini? Lagi dengerin penjelasan Bapak, jadi ya saya ngerti. Tapi ini jelas deh, nih? Jelas. Makanya dia diem, baik udah jelas, berarti ya? Nih. Dengerin, ngerti. Kagak. Ya, kagak.
Lu disuruh ngelancong malah gak ngerti. Ada ngelancong kali dia bilang ngunjuk-ngunjuk saudaranya. Ada juga sebutan ngelancong tuh. Nah, itu mana mau ngelancong kalau per. Enggak sih nak. Coba deh bang, gimana bang? Ayo. Jadi pemahaman dari kata ngelancong sebetulnya berkunjung. Nah, silaturahmi. Berkunjung, betul. Cuman di Betawi ngelancong itu ada yang berkunjung ke rumah pacarnya, yang ngelancong juga. Iya. Ibunya. Gimana? Kayak contohnya kayak gini. Bisa tanggoab. Cet, dia mau pergi ngelancong nur rumah janda Citayam. Iya. Benar lah ya. Itu contoh. Contoh cing sama contoh. Sumpamanya. Sekarang kalau habis kawin, udah habis digari, udah habis pesta rumah bapaknya nih. Iya. Ada namanya ngelancong kerabat. Nang saudara itu mencang. Ya khusus buat ke rumah encang, ke rumah engkong, ke rumah nyai, ke rumah encing, gitu ya, ke rumah Waudin ya, Waudin masuk ya, Waudinnya jangan malah ke rumah Wa, iya, Waudinnya masih ada dua, Wa tuh, iya. Maaf sih, udah pantas. Kalau dia makan soalnya disebut Wa juga ada seregep, iya, karena hebat kan, hebat kan, tuh, dengerin dulu. Satu, tampangnya memang udah cocok. Iya. Kedua, Pak. Cakep-cakep dua. Gak ada yang punya. Ya, Uwa. Cuman kalau yang lain mah Uwanya orang. Kalau dia mah Uwa Au. Tuh. Itu cakep. Gak ada yang punya. Saya setuju. Iya. Apa nih? Uwa Au. Ujung. Jadi, nah itu. Jadi semua kongkuan kita ini mudah-mudahan yang di sini biar paham, amin. Biar ngerti, yang dengerin juga biar ngikut, biar danta, apalagi yang nonton. Ya. Mudah-mudahan jadi apa? Jadi menurun nih pengetahuannya. Itu sekarang kebanyakan kita nggak tahu banyak. Nah, ini kan yang kita kongkoin kan kehidupan zaman dulu, zaman petua kita. Kumpi kita, buyut kita. Iya. Lah kalau memang itu kita nggak ceritain di sekarang ini, lan ini anak keturunan kita nggak pada tahu. Nggak tahu. Ya saya juga kagak tahu kalau nggak tahu kita cerita. Emang banyak nggak tahunya pak. Ya tapi ntar kita ada kongkuan lancong lagi nanti buat episode berikutnya. Iya. Acara ngelancong. Kalau bukan kita. Semua nih yang melestarikan siapa lagi? Nah, kagak bakal kenal itu cucu-cucu kita anak-anak. Bener, Cang. Iya, Cang. Bener, Cing. Jadi kalau nanti versinya cara orang Betawi kawin, itu banyak versinya. Bapak jangan kawin apa? Ya, berumah tangga. Maksudnya, maksudnya nih, orang Betawi pengen mulain berumah tangga. Nah, ini berumah tangga nih, Pak. Itu banyak. Emang dulu mengawin versinya. Sih. Ya emang judulnya ngawin, emang bener ngawin. Banyak ya. Versinya. Versinya ya, Pak. Iya, makanya nanti di kongko berikutnya nanti kita bahas. Iya, Pak. Ya, nah, gitu. Ya. Jadi nanti semuanya pernik-pernik perilaku orang Betawi nih yang ada kekuatan unsur budayanya ya kita sama-sama gelar. Iya. Ya kita juga. Kita juga. Samanya, Pak, bener. Biar ada masukan, kali di sini kampung gua mau begini. Ya, ya boleh. Iya. Ngasih masukan kita. Ya. Karena kita semua ini manusia. Yang punya sifat kekurangan. Iya, gitu. Seandainya memang udah pas. Ya ayo bareng-bareng kita lestariin. Betul. Mbak, saya mau denger Bang Udin nih, Bang. Nah, itu dia. Ngelancong nih. Bagaimana Bang Udin ceritanya nih? Ngelancong? Bukan ngelancong nih, Bang. Kalau ngelancong, nanti kita bikin lagi di episode selanjutnya. Gitu. Sekarang tadi, Abang ngendong 3 harinya bagaimana, Bang? Itu? Nggak pakai ngendong. Jelasin dah. Gampang. Kita pengen tahu nih, Bener. Kita sholat dulu. Sekarang begini ngomongkan udah aja nih. Itu juga udah sore. Ntar kita mau padang besan, Mak. Iya, ketinggalan. Bapak apa tadi besan, Mbak? Belum ya, ini belum ya. Tadi besan siap Bapak apa nih, Mbak? Paperin. Makanan jangan lupa. Iya, bareng. Ya. Sholat dulu, sholat. Karena waktu udah sore, kita juga mau pada berangkat besan. Acara Kongko Budaya cukup sampai di sini. Mantap dong, Cang. Saya dari Canggoab, kurang lebihnya mohon maaf. Irian, burungnya cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
makan-makan aja. Ya, makan. Itu dulu, makan dulu masih ada.